Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mencari channel berkelas seperti CCTV Group. Anda penasaran dengan update terbaru satelit CINASAT 6A? Jangan kemana-mana guys, karena di channel ini saya akan mengupas seputar satelit CINASAT 6A. Sebelum mulai video, mari kita dukung channel ini bersama dengan cara like, komen, dan subscribe. Langsung saja, saya akan menggunakan dish jaring 6 feet untuk menaklukkan CINASAT 6A. Satelit ini mengorbit pada garis bujur 125 derajat lintang timur. Dapat dilihat di video, untuk konektor LNB berada di arah jam 7. Kemudian sudut elevasi di parabola di tempat saya di 69 derajat. Saya menggunakan LNB C-band single merek Countsat, dilengkapi dengan CSR datar. Saya menempatkan LNB pada CSR datar di angka 38. Arah dish parabola yaitu menuju ke arah timur. Oke, selanjutnya saya akan melakukan scan buta pada transponder yang sudah mendapatkan sinyal. Oke, kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman hasil training saya. CINASAT 6A menggunakan dish jaring ukuran 6 feet ya. Jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman hasil terbarunya, siaran FTA atau yang gratis apa saja, dan siaran yang berbayar apa saja ya. Oke, saya sudah melakukan scan ya guys ya. Jadi sudah mendapatkan siaran. Kemudian langsung saja kita buka satu persatu ya guys ya. Yang pertama ada Xinjiang TV 1. Nah, ini open ya saudara ya, FTA. Kemudian yang kedua Xinjiang TV 2. Dan yang ketiga Xinjiang TV 3. Kemudian Xinjiang TV 4. Xinjiang TV 5. Xinjiang TV 9, kemudian Xinjiang TV, kemudian Xinjiang TV 12, ada Yunnan TV HD ya. Nah, ini siaran berbayar, ada logo dolar, ini sudah berformat HD, kemudian Jilin HD, Guangdong HD, kemudian Shenzhen HD, Guangdong 1. Nah, ini FTA juga bisa dibuka dengan receiver biasa ya. Oke, untuk informasinya saya menggunakan receiver matrix Big Burger MPEG 4. Kemudian ada TVS 2. Kemudian ada Xinjiang atau SZTV ya. Kemudian Jia-Jia Katong. Kemudian ada SBN HD. Nah, ini juga berlogo dolar, pastinya ini berbayar. Oke. Sichuan HD, kemudian GCHD, kemudian HNS TV HD, kemudian ada HN TV AVS Plus ya. Nah, ini berbayar juga dan berlogo dolar. HN JZ HD TV, kemudian CCTV 3 HD. Nah, ini tentunya berbayar guys ya untuk CCTV Group. Kemudian CCTV 5 HD. Nah, ini jadi buruan tracker ya biasanya. Mungkin bisa lewat jalur scam ya guys ya. Ada CCTV 8 HEB TV HD, kemudian Xinjiang, kemudian Jiangsu HD, sama juga berlogo dolar ya, Sansa LNTV. LNTV ini
FTF guys ya, bisa dibuka dengan receiver biasa guys ya. Kemudian ada BTTV sama juga FTA, kemudian XZTV1, kemudian XZTV2, kemudian HLJTV. Nah ini gelap ya saudara. Kemudian Hainan TV, FTA juga, Yunan 1 FTA atau gratis ya guys ya. Kemudian CYS TV, kemudian CL TV, kemudian HLC TV. Oh ya guys, sebagai informasi saya menggunakan ini ya, transponder dari Yunan TV untuk tracking ya guys ya, karena paling stabil dan paling kuat ya guys ya, saya rasa ya, di TKP saya di Purbalingga Jawa Tengah pada transponder 3923 horizontal 7249. Oke ya, jadi transponder ini yang saya gunakan untuk acuan untuk tracking ya guys ya. Oke, selanjutnya ada GXTV atau nomor 40 ini. Kemudian di bawahnya ada HNBS berlogo dolar, CCTV 10 HD juga sama ya, logo dolar, ada CCTV 14, 11, 12, 13. Oh ini lengkap ya guys ya, untuk CCTV-nya, CCTV group lengkap, Guo Xiao HD, kemudian Jiangxi HD, Henan Hubei TV, CCTV 1 HD, CCTV 5 plus sama sih berlogo dolar ya. Nah ini ada CCTV 4 yang sudah berformat HD tetapi tidak ada logo dolar ya, kita buka bersama ya apakah ini bisa atau tidak ya, kita buka dan ternyata FTA guys ya, jadi ini bisa dibuka tanpa acakan. Oke, CCTV 4 frekuensinya 3781 vertikal 27499. Nah ini CCTV group yang tidak memakai acakan atau bisa dibuka di semua receiver. Oke, selanjutnya ada CCTV 2, CCTV 17, CCTV 9, CCTV 17, CCTV 9 lagi, CCTV 11, CGTN, CCTV 1, 2, 4, 10, lengkap banget ya, CCTV 13, 12, 14, 15, AHTV HD, AVS Plus, ada juga ya, jadi bisa terlock dengan disk jaring ukuran 6 feet, Tianjin HDTV, CQTV HD, JYX HD, kemudian Shandong, oh, sudah ya. Jadi ada 74 siaran televisi yang nyantol atau yang bisa didapatkan melalui disk jaring 6 feet. Oke, untuk satelitnya Cinasat 6A. Jadi ada 25 siaran FTA ya, atau yang bisa dilihat di semua receiver tanpa acakan. Saya sudah hitung ya, ada 25 siaran FTA di satelit ini pada bulan Maret tahun 2021. Maaf saya ulangi, pada bulan April 2021. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan yang mau tracking di rumah di satelit Cinasat 6A dicoba saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda. Salam buat keluarga. Bye bye.